Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada. Apa kabar Anda pada kesempatan hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib Anda. Oke. Jumpa lagi dengan saya, Johan Chandra Dinata, di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Bagi Anda yang telah terjebak menjadi korban PCS, silakan Anda untuk melihat, menyimak semua video-video saya. Karena ada semua solusi di video-video itu. Atau Anda ingin langsung berkonsultasi dengan saya, silakan untuk menghubungi saya di nomor WhatsApp 0853-7850-8933. Saya kesempatan ini akan menunjukkan kepada Anda semua bahwa ada sebuah rekaman yang dikirim pelaku kepada korban, seolah-olah bahwa pelaku itu adalah seorang anggota polisi. Dan memang betul video ini adalah video seorang anggota polisi, tapi perhatikan di mana letak kejanggalannya. Karena rekaman anggota polisi yang sedang berbicara ini sangat tidak sesuai dengan suara yang keluar, yang terdengar dari video yang dikirim oleh pelaku. Maka saya bisa mengatakan bahwa ini adalah rekaman seorang anggota polisi yang sedang berbicara, namun suara itu di silent, dibisukan, dan muncullah suara pelaku seolah-olah suara itu adalah suara dari seorang anggota polisi yang ada dalam rekaman ini. Mari disimak, akan saya tunjukkan, dan mohon maaf bagi Anda yang memang polisi yang saat ini memang itu adalah Anda yang sedang berbicara, di mana video Anda telah disalahgunakan oleh pelaku PCS untuk menjebak dan menakut-nakuti korban. Hati-hati bagi para anggota Polri, banyak sekali ada beberapa video-video Anda disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Ini hanya saya memberikan sebuah fakta. Bukti yang sebenarnya bahwa video-video Anda para anggota Polri telah dimanfaatkan oleh pelaku PCS. Lihat, perhatikan video ini. Pasti Anda akan melihat kejanggalan dari video ini. Ibu jangan main-main dengan saya di sini. Ya, ini bekas perkara. Ibu telah kami siapkan semua. Kalau Ibu merasa ini ditipu atau seperti apa, saya Ibu bilang saya polisi gadungan, silakan Ibu tunggu saja di bangku sana, kami akan menjemput Anda sekarang juga. Silakan Ibu tunggu saja di rumah. Demikian sedikit cuplikan video yang digunakan oleh pelaku untuk menakut-nakuti korban. Anda sebagai korban tentunya sudah bisa melihat bahwa video itu rekayasa pelaku PCS. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.